Senjata yang sangat susah didapatkan untuk saat ini. Tapi saya bisa mendapatkannya. Saya punya itu semua. Dan untuk kerjasama kita, saya akan menyediakan barangnya. Dan kamu akan menjadi distributor. Ku masih harapkanmu. Ngapain Baskara sebenarnya kesini? Masuk ke dalam hutan. Ini kayak motor. Motor siapa ini ditutup-tutupin daun kayak gini? Ini motornya Bas. Aku betul-betul ngerasa aneh. Untuk apa Bas taruh motornya di sini terus ditutup-tutupin sama daun? Berarti kalau motornya di sini, Bas gak jauh dari sini. Apa mungkin Bas pergi ke sana? Kenapa tempatnya begitu mencurigakan? Bas, sebaiknya aku pulang aja. Anjur, aku udah sampai sini. Dan aku juga takut terjadi sesuatu sama Bes. Selamat datang, Baron. Gak usah basa-basi. Saya datang ke sini ingin melihat niat baik kalian untuk menyelesaikan perselisihan di antara kita dan berkoalisi untuk menghabisi Bas. Ternyata yang ditemuin orang itu adalah Gani. Ya, saya paham. Kamu memang tipe orang yang langsung to the point aja. Saya ada bonus buat kamu. Karena saya sangat senang. Adiknya hantu Baron jauh lebih cerdas dan bijaksana. Bas, lu gak nyangka ternyata itu adalah adiknya si hantu. Juga kan apa yang gue liat? Iya, yeah. Gue liat. Aku gak nyangka kalau Baron adiknya hantu dan dialah bos yang berada di balik layar kelompok Romi selama ini. Apa yang sedang mereka rencanakan? Jirik, tunjukin niat baik kita pada Baron. Ya,
Senjata itu senjata baru. Senjata yang sangat susah didapatkan untuk saat ini. Tapi saya bisa mendapatkannya. Saya punya itu semua. Dan untuk kerjasama kita, saya akan menyediakan barangnya. Dan kamu akan menjadi distributornya. Dan kita bisa tawarkan semua senjata-senjata ini ke penawar yang memberikan harga paling tinggi. Dan untuk keseriusan kerjasama kita, dan tanda terima kasih saya, semua senjata yang ada di depan mata kalian bisa kalian bawa. Gambarnya nggak jelas lagi. Harusnya gue geserin sana dikit biar gambarnya jelas. Apa benar Baskara ada dalam sana ya? Aku harus pastiin. Apa sebetulnya yang Bas lakuin di dalam sana? Suara apa itu? Luna? Ayo kita cek. Kok gawat kok? Gawat kenapa, Bas? Ternyata Luna ada di sini. Kok bisa Luna ada di sini? Gue juga gak ngerti, kayaknya Luna ngikutin gue. Kok gawat ini, Bas? Tapi gimana, Bas? Gue juga belum selesai nih video ini. Apa yang harus kita lakukan, Bas? Aku harus gimana sekarang? Kalau aku bergerak sedikit aja, Luna pasti akan melihatku. Bas, maafin gue, Bas. Cuman ini satu-satunya jalan yang kepikiran sama gue. Ya, gak apa-apa. Bas, lo harus pergi dari sini, Bas. Ini bahaya banget. Lo gimana? Lo gak usah pikirin gue. Pokoknya gue yang ngatur ini semua. Gue punya bukti-bukti yang kuat untuk lapor ke komandan. Oke. Hei, berhenti! Sekarang silakan dicek keaslian senjata yang ada di sini. Apa sih berisik-berisik? Bu Nona sama si pengkhianat itu ngapain di sini?
sini juga ada penyusup. Bos laporan nih sama Pak Gani. Pak Gani, Pak Daniel. Ada apa sih? Gawat, Pak. Si pengkhianat itu ada di sini, Pak. Ada apa ini? Dan anehnya, Pak, si pengkhianat itu bersama Bu Nuna, Pak. Gimana ya, kan? Ikut gua. Jangan biarkan lolos.